PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang menyiapkan 56 kapal untuk melayani jasa penyeberangan lintas Selat Bali selama Lebaran 2018. Terhitung mulai H-7, PT ASDP Ketapang akan mengoperasikan 32 kapal setiap harinya. 32 kapal dioperasikan dengan melayani penumpang kapal di 4 dermaga Mobile Bridge dan dermaga Landing Craft Machine atau LCM. Selain menyiapkan armada kapal, ASDP juga mempersiapkan sarana dan prasarana di area pelabuhan seperti penambahan loket dan kantong parkir guna menampung penumpukan kendaraan calon penumpang kapal. Persiapan yang sudah dilakukan di cabang Ketapang khususnya untuk menghadapi arus pemudik dari Gilimanu, itu kita sudah menyiapkan kapal 56. 56 kapal yang siap operasional, existingnya 32. 32 kapal per harinya dengan masing-masing kapalnya 9 tim operasional. Lalu pelabuhan kita punya, dermaga kita punya ada 7, ada 3 dermaga MB, 1 ponton, lalu 3 lagi.